such a bad thing, and we have to do things then and there. Yang namanya hobi tentu saja tidak bisa diganggu-gugat. Jelas, meskipun mahal atau bahkan melebihi harga mobil tidak menjadi masalah dong, yang penting terpuaskan. Tapi, semua itu harus disetarakan dengan pemasukan dan pemasukan tiap bulannya ya. Jangan sampai pengeluaran meningkat, pemasukan malah amburadul. Coba bayangkan saja nih, beberapa artis tanah air yang nyatanya memiliki hobi koleksi tas brand yang harganya bisa untuk beli rumah. Wah, siapa tuh? Ada Tina Toon, Maudie Ayunda, hingga Uya Kuya. 12 artis yang suka koleksi brand fashion kelas dunia. Nomor 1, tasnya seharga rumah. Tina Toon. Mantan penyanyi cilik yang sekarang terjun dalam dunia politik ini memang dikenal fashionable saat beranjak dewasa. Maka wajar saja jika penyanyi bulu-bulu ini melek barang-barang bermerek seperti sosialita muda. Tina mengoleksi handbag hitam keluaran Hermes yang elegan. Tas mewah yang dikeluarkan dalam seri Hermes Black Birkin to Go Gold ini dijual seharga 315 juta rupiah. Maudie Ayunda. Berikutnya adalah artis cantik, pintar, dan multitalenta, Maudie Ayunda. Artis yang saat ini ternyata juga suka menggunakan tas branded. Pada foto ini, Maudie Ayunda menggunakan puzzle Blackstone Brand Lowe yang harganya 26,98 juta. Jika melihat karir dan perjuangan Maudie dalam pendidikan, tak heran jika dia memanjakan diri dengan koleksi tasnya ini. Mika Tambayong. Mika Tambayong serta artis cantik yang merupakan bagian dari keluarga besar sinetron Kepompong ini juga memiliki koleksi tas branded seperti yang dipakainya dalam foto ini. Mika menggunakan sling bag dari Gucci seharga 20,83 juta. Sling bag black Gucci yang satu ini memang cukup sering digunakan oleh banyak artis dan juga selebgram. Chelsea Olivia. Mama dari Nastasia Olivia Linskeni memang selalu cocok dengan menggunakan style fashion apapun. Dengan working mom style seperti foto di atas pun, ia tetap terlihat manis. Dalam foto ini, Chelsea menggunakan file top handle as Balenciaga dengan harga 24,81 juta rupiah. Amel Carla. Mantan artis cilik ini ternyata juga merupakan seorang kolektor tas branded loh. Di channel YouTube-nya, Amel beberapa kali membahas mengenai perbedaan tas branded yang asli dan KW. Pada foto di atas, Amel tampil casual, berkelas, dengan sweater turtleneck, jeans, dan sneakers. Outfitnya semakin terlihat perfect dengan Alma BB dari Lush Fusion, seharga 16,9 juta rupiah. Michelle Joy. Yang berikutnya adalah Michelle Joan. Artis cantik mantan pemeran sinetron Ganteng-Ganteng Serigala ini ternyata juga suka mengoleksi fashion branded. Salah satunya adalah mini backpack dari MCM dengan harga 8,5 juta rupiah. Dari penampilannya sehari-hari yang sederhana, tak berkesan jika Michelle ternyata juga suka barang branded. Aurel Hermansyah. Bukan tanpa alasan, Aurel pun mengakui jika dirinya memang lebih pilih beli tas mahal ketimbang sepatu. Selain memikirkan fungsi dari koleksi tasnya, putri sulung Anang Hermansyah ini mengaku ia dinasehati sang suami Atta Halilintar
untuk selalu melihat nilai lebih dari suatu barang. Kalau Bang Atta ngajarinnya itu kalau beli sesuatu yang harus bisa investasi, kayak misalnya jam tangan. Berdasarkan saran sang suami Atta Halilintar, Aurel jadi lebih matang memikirkan nilai barang yang dia beli. Nagita Slavina. Berbagai brand ternama dunia seperti Gucci, Chanel, dan lain-lain banyak ia koleksi. Penampilan Nagita Slavina bikin syok. Sebagai contoh, saat melancong ke Amerika Serikat, Nagita Slavina mengenakan tas lempang dari Chanel senilai 71,4 juta rupiah. Selain itu, ia juga pernah kedapatan mengenakan sandal dari Shein yang ditaksir mencapai 11 juta. Sandra Dewi. Sama seperti Maya Estianti, Sandra Dewi juga melabuhkan hatinya kepada seorang pengusaha kaya. Bukan orang sembarangan, suami artis cantik ini disebut berprofesi sebagai pengusaha tambang batu bara. Maka dari itu, gaya hidup mewah seperti memiliki fashion item dari brand ternama dunia sudah menjadi hal yang kerap dilakukan Sandra Dewi. Pada sejumlah kesempatan, ibu dua anak ini pernah memakai tas dari Hermes yang ditaksir mencapai 327 juta rupiah. Titi Kamal. Sama dengan selebriti wanita lainnya, Titi Kamal juga gemar mengoleksi barang-barang mewah dari brand fashion ternama dunia, tas dari Hermes dan Louis Vuitton menjadi favoritnya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Ia memiliki puluhan tas mewah yang disusun rapi di sebuah lemari di kamarnya. Soal ukuran, Titi Kamal mengaku lebih menyukai tas yang tidak terlalu besar. Maya Estianti. Sebagai seorang artis kondang sekaligus istri pria tajir, Maya Estianti ternyata juga gemar mengoleksi tas mewah. Di antaranya adalah dari brand Hermes, Chanel, Fendi. Ia bahkan pernah kedapatan menenteng tas Hermes senilai 1,8 miliar saat berlibur ke mancanegara. Uya Kuya. Uya Kuya merupakan artis yang kerap berpenampilan mencolok dengan rambut warna-warni dan sepatu sneakers. Bukan sembarangan, sepatu sneakers Uya Kuya berasal dari sejumlah brand ternama dunia. Meski begitu, brand sepatu favoritnya adalah Nike Air Jordan. Pada sebuah kesempatan, Uya Kuya pernah mengaku bahwa dirinya salah satu sneakers miliknya ada yang ia beli seharga 1 miliar rupiah.